Assalamualaikum. Halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Selamat datang di channel Tachi TV. Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Namun tentunya sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys. Menginjak untuk episode yang akan datang nih guys, sepertinya akan semakin menarik untuk kita saksikan. Dimana nampaknya, cinta Jeffrey dan juga Novia akan segera berakhir di pelaminan karena Pak Arjuna yang terus mendesak agar keduanya segera meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Dan tentu saja hal tersebut merupakan kabar baik bagi para penonton yang selama ini selalu menantikan kisah cinta dan juga Jeffrey akan berakhir bahagia. Terlepas dari apa maksud dari Pak Arjuna melakukan semua itu, ataukah ia punya niat jahat terhadap Novia serta keluarganya, ataukah mungkin hal tersebut adalah murni karena rasa bersalah Pak Arjuna terhadap Novia dan tak mau Novia suatu saat nanti akan menjadi ancaman bagi Jeffrey jika saja hubungan mereka tak segera diresmikan. Dan yang paling membuat kita penasaran nih guys, kira-kira siapakah si peneror yang selama ini selalu saja meneror Pak Arjuna dengan ancaman-ancaman perihal kejadian 18 tahun yang lalu, sehingga sepertinya hal tersebutlah yang menjadi alasan terbesar Pak Arjuna untuk merestui hubungan Jeffrey dan juga Novia dan bahkan mendesak keduanya agar segera meresmikan hubungan mereka. Nah guys, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisah serta konflik yang terjadi di antara mereka? Untuk itu ya guys, jangan sampai terlewatkan keseruannya nanti malam pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Terima kasih.